Kalina! Kaget! Johnny. Bukannya saya dapat raya rumah artis. Ada raya tak tahun ni? Johnny, you be good. You sit there, okay? Dalilah dah besar. Kak Girl ingat tau dulu Dalilah semasa kecil-kecil 3 tahun. Dalilah selalu lari-lari tau kat satu kampung. Aku mandi. Kak Ina tu apa? Ina tak pernah pun, Daddy tak pernah bilang pun tak pernah takut mandi. Ya ke? Aku ke dia? Tak apalah. Mungkin dia ni lupa nak cerita. Duduk-duduk. Mari kita duduk. Raya. Kak Girl dah siapkan tau. Lauk-lauk special. Sambal belacan. Bukan. Sambal udang. Makanlah. Kak Girl banyaknya. Ya Allah Kak Girl. Kalau Sarah lah 5 tahun pun tak pernah nak siap ni. Tak pernah masak ke? Tak ada. Ini sebenarnya kuih-kuih macam ni. Satu hari je dah siap. Satu hari? Ajaib. Itulah namanya kuih tunjuk. Kuih tunjuk. Jadi kita ni nak tahulah juga kan. Apa resepi kuih tunjuk ni? Kuih tunjuk ni resepi dia. Saya tahu. Bahan-bahannya ialah jari tunjuk. Tunjuk yang ni, tunjuk yang tu, tunjuk yang ni. Lepas tu bayar aja. Sama lah macam kita orang Malaysia. Sama pun ada juga. Ada juga aku tunjuk. Jadi kalau dah kuih tunjuk, yang rendang tu kuih rendang tunjuk jugalah. Tidak. Ini jari jemari Kak Ge. Yang ramas lagi daging tu semua. Sila dia rasa. Ada juga. Ilah dah sampai dulu dah. Boleh ke duduk? Boleh. Terima kasih. Kita boleh ya. Ya Allah, meriahnya rumah Kak Ge. Banyaknya makanan. Alah, kalau boleh Kak Ge nak tutup jalan. Nak buat kat depan sana. Gitu ya. Biar buka panjang dapat World Guinness Record. Banyak juga bunga-bunga kat rumah Kak Girl ni. Cantik-cantik pula tu. Ya, Dul. Ini pasal kata orang, biar ramai, tapi meriah. Saya nak berjalan-jalan lah tengok kalau ada kumbang-kumbang kat rumah Kak Girl ni. Loh, meriahnya kumbang. Zeko dah dapat dah. Lah, kumbang ni. Zeko lagi dapat. Kumbang ni. Hai Mina, kumbang ni jangan kacau Mina. Kenapa? Ini fresh from the oven. Saya suka. Kumbang ni baru menetas keluar daripada kepompong. Eloklah kumbang yang ini daripada kumbang yang ini. Kau diam-diam nak ya, sampai mana-mana. Glamour-glamour ya Kak Girl. Semua ni terkenal ni. Kek ni pada tahun bila buat ni Kak Girl? Ini kepala meja kan? Kepala meja. Tiap-tiap tahun je Kak Girl kasi keluar. Lepas tu Kak Girl simpan balik. Ini kaedahnya boleh orang kata awet-awet ya? Kak Girl bila nak awet kan? Belum lagi. Takut jarum. Apa yang awak bawa untuk saya? Lah, nasi ni. Saya tak makan nasi. Saya tak makan nasi, takut nanti saya tak boleh nak menyanyi. Ya ke? Awak menyanyi? Saya nyanyi jugalah dulu-dululah Kak Girl kan. Ni Kak Girl saya dulu kan, masa saya dekat Malaysia, saya buat pertunjukan kan. Ramainya orang tu kat Sunset Market. Bila saya menyanyi je, semua orang tepuk. Macam mana orang tepuk? Tepuk siapa tepuk? Kak Girl, masa saya nyanyi orang tepuk ramai. Central Market? Central Market, kat sini ada ke? Kat sini pun ada market. Market apa? Tekka Market. Sama lah ya. Tiap minggu kalau Mina pergi sana, diorang mesti sorak tepuk punya. Nyanyi sini. Kak Girl, saya takdir kekentalan Mina ni. Itulah ni, kalau awak nak jadi penyanyi lah agak-agaknya kan. Awak nak masuk rancangan apa? Bintang RTM. Anugerah. Lagi? Anugerah ya? Tapi agak-agak dapat ke? Saya dapat masuk American Idol.
American Idol. Habis awak ingat saya dapat nama saya dari mana? Dol. Sudahlah. Idol. Sudahlah, Dol. Dol. Bukan senang nak melalui semua tu tau, Dol. Sampai sol. Tak apa, dah terjangkitkan gagak ni kan. Itulah dia. Kita takut duduk dekat orang gagak ni, takut terjangkit. Itulah saya selalu jumpa dia, tergagak-gagak jumpa dia. Agak-agak kalau ramai-ramai artis-artis lah ni semua kan, rasa-rasanya awak nak jumpa siapalah agaknya? Yang awak rasa-rasa kalau awak nak jumpa, awak nak jumpa siapa? Saya. Saya? Ha. Senator Datuk Jin Samsudin. Alah, Kak Ger tak jemput orang tu. Kak Ger jemput siapa ni? Kak Ger jemput siapa tahun ni? Datang raya rumah Kak Ger? Siti Sarah dengan Syarifah Zarina. Ya, baru sebut dah sampai. Ya, panjang umur. Panjang umur. Selamat hari raya. Raya. Sudah. Kak Ger, kita nak berangsur dululah. Okey. Ada kerja-kerja. Baiklah. Bye. Kita jalan ya. Sampai raya. Sampai raya. Sila, sila. Terima kasih. Pandang sana. Tak ada pintu rumah ni. Sila. Dan di Singapura, maaf zahir dan batin. Raya. Sila masuk. Boleh masuk. Tak ada pintu. Rumah ni masuk aja open house kan kata. Amoi Kak Ger. Hijaunya mesra alam. Semualah mesra alam. Wah. Baju bukan main sedondon. Ada apa-apa ke? Ginilah. Budak sidul di Baham Buaya. Bila? Mungkin dia sebut. Pakai sepasang, apa salahnya? Begini ceritanya, Mina. Dengar, panjang tu. Bapak Itik berlenggang ke Medan. Sambil bercuti makan kubis. Sama cantik, sama padan. Macam Beauty and the Beast. Duduklah, beraya walaupun jadi bukan mahal. Saya tahu. Mak dengan Uncle Sam ni pakai baju sama, ada apa-apa. Jangan nak tuduh sembarang. Aku tak suka. Tapi kalau jadi, apa salahnya? Jangan nak tuduh. Nanti tuduh jadi anak derhaka. Mak sumpah jadi biskut sekarang. Dah duduk. Duduk di sini. Ni, aku nak menanya kau sikit ni. Aku sekarang ni tak tahulah ya. Aku tengok, bapak kau dengan Cik Noni ni sama padan, maklumlah kan. Dia orang kertu. Sesuai sangat. Kertu tu apa kertu? Ke arah tua. Rasa pula macam dia orang mengumpat aku. Ni, kalaulah dia ni ditakdirkan jodoh, macam mana Ila dengan Joni ni macam mana? Hai, tak tahulah macam mana. Susah juga ya. Tapi tak apa. Kita boleh mengulurkan pinggan tak? Abah, nama saya tahu. Ada orang yang terkejut di luar. Ini Dalila kan? Anak Cik Samson? Betul lah. Wah. Apa khabar? Masih ingat. Lampu ni tak meletup ke? Kita kat sini cubalah kenal-kenalkan pula. Belilah. Agak lupa dia. Saya. Ini Kak Mina. Ini Kak Diva ke Kak Mina? Kak Mina. Apa khabar? Kak Mina. Khabar. Tangki Batista. Aku. Siapa ni? Kejap. Kejap. Kakak ni apa dia? Dia Singapore Idol pertama Singapura tau. Kawan-kawan. Ada Singapore Idol. Malaysia Singapore Idol. Apa khabar? Cik Noni ni minat sangat kat awak. Cik Noni lukis gambar awak dalam mangkuk tau. Bedek lah macam mana tu. Betul lah. Kalau dekat Singapura ni kita ada apa ni, Taufik Singapura Idol. Kita kat Malaysia pun ada. Ada ni hajat. Gamilah.
Kita orang saya tu. Kenal. Eh, akak minat sangat. Dengan siapa nama tadi? Taufik. Yelah. Minat-minat tak ingat nama. Lah, tak jangan ambil hati je. Takkan seram lah. Ni, gambar waktu semua saya tampak tu kat tepi jalan. Kan? Dekat dalam bilik semua saya tampak. Album bawa semua saya beli yang original. Tapi siapa nama tadi? Taufik Batisan lah. Ya, minat sangat saya. Apa yang minat? Kata minat, nama pun tak ingat. Alah, biasalah tu kan. Gugup dah nampak lelaki yang kacak sangat. Saya jadi gugup. Saya tak nampak dah minat sangat. Kalau senang-senang kita boleh pergi minum kopi ke? Boleh sangat. Bila tu saya raya sebulan dekat sini. Saya kan, Taufik. Saya lah Kak Mina. Sekali-sekala saya nak minum dengan hidup saya. Kak Mina minum dengan idol Kak Mina tu. Idol gagak buat. Okey. Sekarang diorang pun dah panggil. Tapi nak kena jalan dulu. Okey. Kena pergi telefon jalan. Tak pakai kereta. Tak ada. Tak ada. Kenapa idol tak ada kereta? Dahsyat. Ya budak ni. Nanti bagi akak cakap dulu ni. Akak sekarang tengah keliru ni. Kau nak siapa sekarang ni? Kau nak si Johnny tu ke? Kau nak si Taufik tu? Tengok Johnny tu muka dah ketat. Terasa dia orang mengumpat anak aku lah. Siapa agak-agak ni? Cepat fikir bapak kau dah tidur dua orang ni. Siapa? Alah Kak Mina. Aku rekod ni apa sekarang. Kita tunggulah jawapan kita dapat jawapan dia. Lembak lah macam bapak engkau juga. Marilah kita makan lah. Ya Allah hubung orang. Kek ni bila nak potong ni. Kek ni kepala meja ni bila nak potong ni. Semua potong kepala orang. Tak ada.